2260 unit Hikom Handalan 1 dan 2 buatan Malaysia. Wah, Malaysia yang buat sendiri nih cuy. Banyak juga ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Setelah beberapa minggu ini kita mereaksi sebuah video-video tentang Malaysia, mulai dari sejarahnya, pengetahuan kita tentang Malaysia ya, dan juga kita mengenal beberapa bangunan-bangunan tertinggi pencakar langit di Malaysia. Ya, kita sudah lumayan tahu lah cuy ya. Dan sekarang sudah saatnya saya ingin melihat atau mengenal pertahanan yang ada di Malaysia cuy. Contoh pertahanan yang saya maksud ini adalah kita mengenal lebih dalam lagi tentang tentara yang ada di Malaysia, cuy. Kebetulan di sini saya mencari sebuah video. Dari tadi saya cari-cari video, cuy, yang mana sih yang cocok untuk kita react ya. Dan saya mendapatkan sebuah video yang mungkin ini cukup lama ya, 2019, tapi nggak masalah cuy ya. Yang penting di sini kita bisa mengenal gitu ya. Kalau ada referensi video yang terbaru, kalian bisa komentar di bawah. Dan buat teman-teman kalau ingin lihat original videonya, nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa subscribe juga cuy ya. Oke, dan judul videonya sendiri itu adalah full. Dalam kurung ya, full dalam kurung, kekuatan angkatan darat Malaysia. Oke. Kekuatan angkatan darat Malaysia cuy ya. Wah, saya penasaran banget sih cuy, karena jujur aja saya bersekolah dulu tuh bercita-cita sekali ingin jadi tentara cuy. Setelah saya mendaftar jadi tentara, dari tinggi sudah dapat, dan akhirnya saya jatuh di mata karena ya rabun jauh cuy ya. Saya minus dan juga bekas tato di tangan saya dulu cuy, di sini sama di sini, karena kita kan dulunya itu anak band. Kalau nggak bertato itu bukan anak band namanya cuy. Jadi saya merusak diri saya dulu di sini cuy. Saya menyesal banget dulu cuy. Bertato di sini cuy, dan akhirnya saya pun jatuh, dan itulah curhatan saya ya, mengapa saya nggak lolos jadi tentara cuy. Dan akhirnya di sini saya ingin mengenal lebih dalam tentang tentara yang ada di Malaysia cuy. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, cium kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan 3, 2, 1. Oke. Hu, sniper cuy. AWM itu cuy. Ush. Pasukan elit ini cuy. Kayak Kopassus ya. Ini mungkin kayak Kopassus ini. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Oke. Okay. Berbicara soal Malaysia selalu menarik bagi rakyat Indonesia. Tapi ketertarikan masyarakat Indonesia bukan mengagumi seperti ketika membahas negara superpower seperti Amerika dan Rusia. Benar banget. Ketertarikan masyarakat Indonesia hanya sekedar ingin tahu, alias dijadikan cermin bagi bangsa Indonesia. Betul. Jika banget. Betul. Rusun, negara mana yang serumpun dengan Indonesia? Maka jawaban masyarakat Indonesia sudah tentu pasti tertuju kepada Malaysia. Di ranah militer, kita semua pasti pernah mendengar dan mengetahui pidato Bapak Proklamator Soekarno mengenai negara yang bergabung dalam FPDA ini.
Di zaman itu masih belum ada China sebagai superpower Asia. Yang ada kala itu hanya Jepang yang sangat ditakuti di Asia karena mereka tanpa sekutu dan tanpa kawan membombardir pangkalan laut Amerika secara brutal. Oh iya, dan juga gua pernah baca sih. Yang baru saja selesai mengikuti Perang Dunia Kedua yang juga sangat ditakuti di wilayah Asia kala itu. Lantas muncul kekuatan baru bernama Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno yang mempunyai reputasi perang tak kalah mentereng karena berhasil mengusir para penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan republik ini dan menjadi perhatian pemimpin-pemimpin dunia karena yang diproklamasikan Soekarno-Hatta adalah sebuah negara yang sangat luas bernama Indonesia. Soekarno menjadi terusik dengan siaran radio Malaysia yang bilang dia tidak ada apa-apanya. Dilaporkan kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Gua ada orang yang mau dengar, gua ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Dan itulah salah satu warisan Soekarno yang diturunkan kepada anak cucu bangsa ini mengenai Malaysia. Di ranah militer, Malaysia dan Indonesia selalu berlomba untuk terus memperbaiki diri guna memperkuat status di kawasan ASEAN. Di tahun ini, Global Fire Index mencatat bahwa Malaysia menempati urutan ke-41 dari 137 negara. Malaysia terus memperbaiki diri dengan menambah kekuatan di ranah militer mereka. Kami membuat video ini sebagai pengetahuan bagi kita semua mengenai dunia militer, bukan untuk mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia. Benar banget, benar banget. Bagaimanakah kekuatan alutsista Angkatan Darat Malaysia saat ini? Berikut ulasannya. Oh, M16 itu sih. M16. Tank Angkatan Darat Malaysia. 48 unit tank berat PT H1M Merdeka buatan Polandia. Oh. 26 unit tank ringan FV-101 Scorpion buatan Inggris. Wish. Kecil ini aja ya. Yang ringan ya. Kendaraan infanteri dan angkut personel Angkatan Darat Malaysia. 267 unit ACV-300 Adnan buatan Malaysia dan Turki. 267. Oh, back sound-nya gede banget cuy. Sebelas unit K-200 KIFW buatan Korea Selatan. Oh, Korea Selatan punya sih ya. Dua puluh lima unit Alfie Stormer buatan Inggris. Bentuknya kayak sama semua cuy ya. Tanknya bentuknya seperti ini. Ya mungkin karena rodanya aja yang sama cuy. 80 unit Bandwagon 206 buatan Swedia. Ini agak beda ini. Dua ratus lima puluh tujuh unit AV-8 Gempita buatan Malaysia dan Turki. Gua ada buatan Malaysia ya. Gila sih.
186 unit Sipmas buatan Belgia. Wah, banyak banget ya. unit Condor APC buatan 400. Jerman. Wah. Ini roda 4 ini cuy. Unit AV4 Lipan Bara buatan Malaysia dan Thailand. Nah, buatan Malaysia lagi nih. Wah, dipanjat itu sih. 9 unit Guardian buatan Uni Emirat Arab. Dari Arab. Oh. 92 unit Ferret buatan Inggris. Tiga unit Eurofamtak buatan Spanyol. Loh, Spanyol punya. Wah. Lebar banget anti peluru pasti ini cuy. 44 unit Westar GKM1 buatan Malaysia. Wah, ini nih. Punya Malaysia sendiri cuy. Hasil karya anak bangsa nih, hasil karya anak Melayu nih cuy. 84 unit Mercedes-Benz G-Class buatan Jerman. Jerman. Dari penampilannya nih klasik banget cuy. Artileri Angkatan Darat. Wah, Malaysia. Ini dia. 54 unit Astros 2 MLRS buatan Brasil. Brasil punya cuy. Itu jatuhnya di mana coba? 29 unit M109 Howitzer. Oh, Amerika punya cuy. 28 unit Daniel G5 Howitzer buatan Afrika Selatan. Uhuhuhuhuh. 15 unit VSE LVH70 buatan Uni Eropa. Wah. Ini nembak ke situ emang. Oh, enggak pakai peluru kali sih. Otto Melera MOD 56 buatan Italia. Oh, punya Italia ini. Beuh. Unit M102 buatan Amerika. Uh. 18 unit LG1 buatan Prancis. Uh.
pesawat Angkatan Darat Malaysia, 6 unit McDonnell Douglas MD-500 Defender buatan Amerika lagi. Hmm. 10 unit Agusta A109 buatan Italia dan Inggris. Keren lorengnya, cuy. Beh. 12 unit Sikorsky SH-3 Sea King buatan Amerika. Ini barang-barang dari Amerika ini sih. 3 CTRM Alutra buatan Malaysia, jumlah tidak diketahui. Oh, buatan Malaysia, cuy. 3 drone pengintai atau apa sih? Atau ada senjatanya juga ini? Sistem pertahanan udara Angkatan Darat Malaysia, 15 unit Rapier 2000 buatan Inggris. Wah. Star Streak buatan Inggris, jumlah tidak diketahui. Tidak diketahui. Banyak banget ya model-model seperti ini. Model-model mobil tank, model-model mobil tank gitu sih. Sepuluh unit 9K38 Igla buatan Rusia. Basoka. Dua ratus lima puluh unit Anza buatan Pakistan. Oh, Pakistan punya. Starburst buatan Inggris, jumlah tidak diketahui. FN-6 buatan Cina, jumlah tidak diketahui. Tiga puluh enam unit Bofors buatan Swedia. Dua puluh delapan unit Urlikon buatan Swiss. Urlikon. Kendaraan utility Angkatan Darat Malaysia. 6 unit WZT-4 Polandia. Berjenis tank lagi nih, cuy. 5 unit PMC Leguan buatan Polandia. Polandia lagi nih. Ini alat. Dua unit Volvo FMX buatan Australia. Apa ini? Gila, mobil truk. Ini bukan truk biasa ini, cuy. Iveco M4010 buatan Italia, jumlah tidak diketahui. Bentuknya klasik banget.
Land Rover Defender buatan Inggris, jumlah tidak diketahui. All Terrain Mobility Platform buatan Inggris, jumlah tidak diketahui. Kecil ini cuy. ...2260 unit Hikom Handalan 1 dan 2 buatan Malaysia. Wah, Malaysia yang buat sendiri nih cuy. Banyak juga ya. Kendaraan-kendaraan angkatan darat ini. 10 unit AVVPL buatan Brazil. Oh. Udah selesai, nggak pamit-pamit. Oke, itulah tadi sebuah video yang membuat kita itu kayak tercengang cuy. Saya baru tahu cuy, ternyata angkatan darat Malaysia itu lumayan banyak juga cuy ya. Kalian lihat sendiri tadi cuy ya, banyak banget yang berbentuk sama gitu ya. Sampai-sampai saya kalau disuruh menghampal, saya nggak tahu membedakan yang mana. Tank yang berbentuk ini, yang tipenya seperti ini, ya sulit banget ya. Banyak banget ternyata cuy, saya baru tahu ini semua cuy ya. Wah, keren banget kalau ada video-video seperti ini cuy ya. Jadi kita banyak mengetahui, banyak belajar juga gitu ya, tentang angkatan darat yang ada di luar negeri, terutama di Malaysia gitu cuy ya. Jangankan di Malaysia cuy, di Indonesia saya juga belum terlalu apa ya, terlalu mengetahui ya tentang apa-apa saja yang dimiliki oleh Indonesia cuy. Wah keren, lihat komentar-komentarnya juga nih. Wah, jadi buat teman-teman yang punya video tentang angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, bisa komentar di bawah dan bisa kirimkan saja linknya di Instagram yang saya punya, yang baik untuk kita react cuy ya. Jangan yang ada kekerasannya cuy ya, karena itu bisa merusak channel kita juga gitu ya, dan itu juga kesannya nggak baik gitu ya. Oke. Dan mungkin itu aja cuy ya, dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next time, thank you next.